peristiwa bersejarah apa yang terjadi pada tanggal 8 September ini? Berikut Today's History. Universitas Harvard didirikan pada tanggal 8 September 1636, merupakan perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat. Awalnya Bernarmine College, kemudian diganti nama menjadi Harvard College untuk menghormati penyumbang terbesarnya John Harvard. Universitas ini adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia dan mempunyai pendapatan terbesar di antara universitas-universitas di seluruh dunia. Beberapa orang terkemuka di dunia seperti Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush, Barack Obama, Benjamin Netanyahu, Bill Gates, Mark Zuckerberg adalah alumni-alumni dari Universitas Harvard.